cara pasang gabus ya teman-teman di bangunan beton. Ini model baru ya teman-teman, supaya bebannya tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu berat. Ini seperti ini ya, dia ditempel, kasih penahannya pakai kawat ya. Ini bangunan untuk sarang walet. Habis dipasang nanti diplaster dengan semen ya. Kasih ini paku-paku untuk mengikat. Kawat ya. Diratakan supaya pas masuk. Ini bangunan ini ya, walet punya ipar. Seperti ini dia ya. Ini di bagian ini semuanya sudah ini ya, dipasang. Dengan gabus semua. Nah, ini seperti ini dia ya. Dikasih simpai. Di dalam ini ada gabus. Nah, ini dia, ini gabusnya. Ini model terbaru ya teman-teman, bangunan menggunakan gabus ya. Kalau dulu tuh harus dikasih batako ya, kalau bangunan beton kayak gini ya. Itu otomatis bebannya berat ya. Kalau bangunan yang tinggi-tinggi pasti bisa ini ya, roboh ya. Roboh. Kalau menggunakan gabus ini tidak ya teman-teman, ini model baru. Dia ringan ya, aman nanti ya. Bebannya tidak berat kalau bangun 4 tingkat 5 tingkat pun ukuran walet ini tidak masalah ya, tidak berat. Ini gabusnya. Ini sedikit lagi ya, udah hampir selesai pasang gabusnya, nanti mau diplaster. Ini pasang lagi, mau buat nahan gabus lagi ya.
Ini di bagian tingkat 2-nya ya, teman-teman. Ada tangga sementara nih. Itu guys, ada teman kita guys di atas guys. Lagi narik apa itu guys namanya? Tali. Nongolah dikit, Bang. Woi. Bisanya, Bang. Bang Alay lagi mandi salju, mandi gabus. Udah berapa lama nih Bang cara buat rumah bangunan gini pakai gabus, Bang? Baru ya, Bang? Baru. Dulu dibaca. Irit biaya juga ya pakai gabus ya. Dan beban rumah pun enggak terlalu berat ya, Bang? Ya. Seperti ini cara pasang. Apa namanya nih, Bang? Simpai ya? Kawat simpai ya, untuk nahan gabus. Ini abang bos kita ya, abang tukangnya ya, ketua tukangnya. Profesi di bangunan rumah dan sarang walet ya, Bang. Nampak di belakang tuh sungai Masuka Sintang. Tapi sayang sekali banyak sampah, teman-teman. Kalau di plaster dua kali plaster ya udah ya, Bang. Iya, betul. Ini seperti ini dia. Ini baru satu kali plasternya. Nanti masih diulangi lagi, nanti ditimpa satu kali lagi plasternya. Seperti ini dia. Ya. Di dalam ini gabus ya, teman-teman. Nanti di plaster ya. Ini papan-papan untuk ini ya, nanti waletnya buat sarang. Ini setiap tingkat-tingkat ini di bagian bawahnya ada papan-papan seperti ini. Ini tebal sekali ya, teman-teman, papannya. Ini di bagian tingkat 2-nya ya, masih ada 2 tingkat lagi yang akan dibuat ya. Ini baru tingkat 2-nya. Nah, semuanya seperti ini. Gabusnya seperti ini, teman-teman ya, tebalnya. Ringan sekali ya.
mau pasang lagi ya gabusnya. Satu setengah ya bang, pasnya itu bang ya. Satu setengah. Ukuran tuh bang, tuh satu setengah gabus lah. Oh, 2 meter. Berarti kalau gabusnya tuh berapa bang? 1 meter kah? Ini mau dipasang gabus dulu, baru diplaster. Geser kah? Nah. Sini kah? Sini kah? Oh, udah enggak bisa gitu. Ini diukur di gergaji ya teman-teman.
teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sangat gampang gergaji gabus ya teman-teman. Sudah terpasang, tinggal diplaster.